Hai, kembali lagi di channel Vina Boutique. Di channel kali ini, saya akan berbagi tentang cara mengoperasikan pedal dinamo mesin jahit. Di channel saya sebelumnya, ada yang minta agar di-share cara mengoperasikan pedal mesin jahit. Nah, kali ini saya akan membantu untuk memberikan cara bagaimana mengoperasikan pedal mesin, pedal dinamo mesin jahit. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk like, share, komen, juga subscribe, dan juga pencet gambar lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial yang baru yang ada di channel Vina Boutique. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama saya akan menunjukkan dulu pedal dinamo mesin jahit itu seperti apa. Nah, ini yang saya gunakan, pedal dinamo mesin jahit yang dinamo yang biasa, dan juga mesin yang seperti ini, mesin hitam. Ada dua macam dinamo. Yang satu dinamo yang ada suara motor, mohon diabaikan ya. Yang pertama yang mesin ini, terus yang kedua mesin yang putih, merek Juki dan berbagai macam merek yang mesin-mesin jahit yang besar itu pasti menggunakan dinamo yang besar juga karena dayanya besar. Nah, cara mengoperasikannya pun sama dengan menginjak. Nah, saya akan menunjukkan cara menginjak dinamo, pedal dinamo. Sebentar ya, saya hidupkan dulu listriknya. Ini caranya sama. Pertama, ini ada tinggi ya. Nah, ini kita injak untuk meletakkan dinamo, terserah sesuai keinginan. Kalau saya lebih sering taruh di atas goesan mesin jahit kalau yang pakai tali. Iya, saya lebih nyaman seperti ini dan menginjaknya pelan-pelan seperti ini. Nah, kedengaran ya bunyinya ya kalau diinjak pelan itu seperti ini putarannya di mesin. Ini benangnya saya lepas ya agar tidak mudah putus-putus benangnya, karena hanya sebagai percobaan. Nah, kalau kita menginjaknya lebih kencang lagi, ini seperti ini. Kencang itu yang bagian ini lebih dekat ya. Yang bagian ini lebih ke dalam. Nah, itu lebih kencang, kerasa. Nah, untuk dinamo yang putih, dinamo yang dayanya yang lebih besar, itu menginjaknya juga harus lebih hati-hati lagi.
Karena begitu diinjek pelan aja bisa membuat kita jadi kaget. Kalau yang belum pernah atau belum biasa mengoperasikan pedal dinamo mesin jahit yang besar. Nah, itu juga menggunakannya harus lebih pelan-pelan. Kalau itu ditekan lebih dalam, maka hasilnya akan lebih kenceng untuk bunyi, bahkan gerakan di sepatu mesin pun akan lebih cepat di sini. Ini masih contoh mesin yang kecil. Dan kalau yang lebih besar, pasti akan terasa seperti apa kagetnya nanti kalau menggunakan pedal dinamo yang besar. Mungkin sampai di sini saja dulu saya share tentang cara mengoperasikan pedal mesin jahit. Dan semoga teman-teman bisa menggunakannya dengan hati-hati dan pelan-pelan. Kecuali sudah biasa, pasti akan terasa cara menggunakannya. Oke, terima kasih. God bless you.